Dari Sina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qala, telah bersabda beliau, sabdanya, inna baban, sesungguhnya satu bab, minal ilmi, dari ilmu agama, ya ta'allamuhu, yang belajar terhadap ilmu tersebut, siapa ar-rajulu, seorang, khairun, adalah lebih baik, lahu, bagi orang tersebut, min an lau kana lahu Abu Qubaisin, daripada andai kata orang tersebut mempunyai gunung emas sebesar gunung Abu Qubais. Ya, saat ngaji satu bab saja dari ilmu agama, ya, biar kita lebih semangat di dalam mencari ilmu, ya, lebih giat, jangan kalah dengan ngantuk, ya, jangan kalah dengan haroream, wah, aing mah, oh, lawan tuluy lebih ke sakarat, ya, minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah SAW, cari oleh kalian ilmu, minal mahdi timimiti di ais, ilal lahdi nepi ka di pais, artinya nepi ka maot, hah, kardas, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita perjuangkan perintah Rasulullah. Nah, kemuliaan dan keuntungannya, orang yang mengaji satu bab dari ilmu agama lebih baik bagi dia andai kata dia punya emas segunung Abu Qubais. Kalau orang yang sudah ke Mekah tentu tahu, ya, Jabal Abu Qubais sakitu agungna. Kemudian fayunfiquhu fi sabilillah, lalu dia infakkan, dia sodakohkan emas sebesar gunung di dalam jalan Allah. Dibandingkan jeung ngaji sabab, gede keneh ganjaran ngaji sabab. Tibatan urang boga emas gunung, ku urang dibagikeun kabeh eta gunung emas teh. Ageung teu ganjaranna. Heh, paingan ageung haroreamna ge. Haroream kan. Tuh gedegan, ya. Ya, ganjaranna pahalanya sangat besar. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab dari ilmu agama yang dipelajari oleh seseorang, nilainya, pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada pahala sedekah sebesar gunung Abu Qubais. Emas, gunung emas sebesar gunung Abu Qubais, lalu disodakohkan, gede kene ganjaran ngaji sabab. Tah kitu nya. Jadi ulah ka kantun, usahakeun, usahakeun tuluy, paksakeun, ya, nafsu mah kudu dipaksa, ya, dipaksa teras. Kemudian pembahasan tentang bab puasa disebutkan oleh Al Imam Al Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaihud Diniyah, wa alaika bil ikthari minas shaumi mutlaqan, wa alaika, dan harus kamu, bahasanya alaika kudu, harus kamu, bil ikthar, dengan memperbanyak, minas shaumi, dari shaum, dari puasa, mutlaqan, secara mutlak. Fa innahu, karena sesungguhnya memperbanyak shaum, min ablaghil asyai, paling sangatnya dari segala sesuatu, fi riyadhatin nafsi, di dalam melatih nafsu, wa kasri syahwati, dan memecahkan syahwat. Jadi ada cara untuk menundukkan nafsu kita, tunduk nafsu kita terhadap perintah Allah.
ngagugu karena perintah Allah. Ia nafsu teh kumaha carana? Ia nafsu ngagugu karena perintah Allah. Cek Allah kudu salat ngagugu. Saur Allah kudu berjamaah ngagugu. Pokoknya mah ngagugu we karena perintah Allah. Kumaha carana? Di antara cara yang paling mujarab, ya, yang paling mujarab untuk menundukkan hawa nafsu kita adalah dengan memperbanyak saum, gitu. Jadi di antara, ya, obat atau cara untuk mengalahkan hawa nafsu kita, ya, untuk menundukkan tunduk si nafsu, teh tunduk karena perintah Allah, tengah lawan. Lemah itu nafsu, tidak ada kekuatan untuk melawan perintah Allah, diantaranya dengan memperbanyak saum. Saum naon berarti? Saum sunat. Dari saum wajibnya mah Ramadan. Memperbanyak saum apa? Sunat. Ketika ketemu dengan hari Kamis, puasa. Iya poya naon ayeuna? Gitu eh. Puasa. Kudu nama kumaha? Puasa. Dasarare geus apal hukumna puasa Senin Kamis teh sunat, geus apal sarareka. Apal teh? Apa? Diamalkeun teh? Tah eta. Urang mah dianyuk wae ngamalkeun elmuna. Jadi we kurang barokah. Sabab naon dianyuk? Wae engke we tah gitu. Ai jalmi kapungkur mah lain. Langsung diamalkeun. Ulama-ulama kapungkur mah mun aya keterangan-keterangan kitu diamalkeun. Wastinaratil qalbi, oke, si horeng rahasiana puasa juga di antara rahasia puasa itu memperbanyak puasa itu menjadi terangnya hati, caang hatena. Di mana orang mineng ngalaksanakeun puasa sunat sesuai dengan anjuran agama, aturannya sesuai, adab-adabannya dilaksanakan, itu menjadi terang hati kita. Di mana terang hati enak beda kelakuannya, ya. Kalau hati hatinya terang, nanti kelakuannya berubah menjadi baik, bertambah rajin. Ini karena terangnya hati. Kardos. Wa tarqiqihi, dan melembutkan hati, hatinya tidak akan keras, lembut hatinya ketika dia berzikir bisa menangis mengingat Allah, ketika dia membaca salawat bisa menangis mengingat baginda Rasulullah SAW, ketika dia membaca astagfirullah dia bisa meneteskan air mata karena ingat terhadap dosa. Kurang gitu ente, tadi lupa dagong gitu teh, hati teras lu gitu teh, terus lain batur teh. Ya, mudah-mudahannya, mudah-mudahan orang tiasa ngamalkeunana. Jadi tidak di antara yang ya, cara yang paling ampuh itu ibaratnya. Cara yang paling ampuh untuk menundukkan hawa nafsu kita, ya. Cara untuk ampuh supaya terang hati kita. Karena kalau kita bisa menundukkan hawa nafsu, itu nanti hati kita akan terang. Caang hati orang teh, lamun orang wani ngalawan hawa nafsu, ya, tunduk hawa nafsu terhadap perintah Allah, tidak ada tenaga itu nafsunya kalah, ya, kurang tenaganya, ya, bisa tunduk dengan apa? Memperbanyak puasa. Sok diajar, ini namanya, yo santri, diajar tuh, komo santri mahnya. Senin Kemis diajar puasa, beda ke jual calakan, jual getol, ah geus weh. Tarina nu resep ulin, jual teresep ulin teh hayangna teh ngapalkeun, wah masya Allah, itu perubahan. Kenapa? Karena dia melaksanakan saum. Nanti ada kanang santri yang tadinya ngantuk terus ngajinya, insya Allah tidak ngantuk. Kenapa? Karena nafsunya sudah tak ditundukkan oleh memperbanyak saum. Arti ngardos. Luar biasa, ya. Wasinaratil qalbi, dan menjadi terangnya hati. Jadi obat atau cara yang paling ampuh di dalam melatih nafsu kita, ya, supaya nafsu ini meningkat dari nafsu
amarah menjadi nafsu lawamah, dari nafsu lawamah meningkat kepada nafsu mutmainnah. Masya Allah. Nah, itu diantara resepnya adalah memperbanyak saum. Akur teu jeung kahayang urang. Gitu sing ingat nu teu akur jeung kahayang teh tah eta pisalameuteun keur urang, pibagjaeun keur urang, piuntungan keur urang. Anu teu akur jeung kahayang. Gitu tah. Ya. Kemudian wa tarqiqihi, dan menjadi lembut hatinya. Masya Allah. Ya, baca Quran menetes air mata. Ya, karena apa? Karena yang dia baca ini kalamullah, firman Allah, surat dari Allah. Merasa dia itu ya mendapatkan surat dari Allah. Bahagia hatinya mendapat surat dari Allah. Ketika yang dia baca surat tersebut menjelaskan tentang neraka, menetes air mata. Tadi surat Ar-Rahman dibaca, dikanya hokeun jelma-jelma nu neraka ke di akhirat beungeutna hideung, geuneuk meuleuk mah goreng patut, panonna bariru. Tuli disiksa ku Allah. Ngecelak teh cimata urang. Kitu kalakah tunuh. Ah ieu, hate teu asma kieu. Nyaritakeun neraka teh kalakah tunuh. Lain ngecelak cimata, kalakah ngaca ieu. Mudah-mudahannya, mudah-mudahan ya Allah geningan hese hayang leuleus hate teh leuleus. Tinggal nu husu ningali sinetron, ibu-ibu lamun jalmi husu ningali sinetron, waduh eta begitu lalakonna rek aya nu maehan ti tukang, wah eta ngilu naon panas tiris, ngilu panas padahal waduh. Nah, aiku nu wadul kapangaruhan hatena, aiku Quran teu kapangaruhan. Kunaon hate urang teu kapangaruhan, teu aya ta'assur, teu aya tapak dina ati urang. Teuas hatena tudah urangna. Tah mudah-mudahan ku maca Quran teh jadi leuleus hate urang sadayana. Hartos. Kadang-kadang seperti itu. Oh, eta nonton eta jeung khusyuk eri nonton sinetron. Khusyuk. Wah eta. Tapi kan sampai-sampai bagaimana ketika yang dia idolakan akan ada yang ya menganiaya, waduh ikut panas dingin. Padahal si wadul. Nah, aiku nu wadul kapangaruhan hate teh. Nah, aiku Quran nu maha benar hari-hari teu nyamung kalakah nuntutan. Nah, ini karena hatinya keras. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kemudian wa ta'di bil jawarih wa taqwimiha itihadil ibadah, di antara ya obat mujarab untuk menundukkan nafsu, mengalahkan nafsu ya, agar hati ini terang dan hati ini menjadi lembut dan anggota badan ini terdidik dengan didikan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semangat di dalam ibadah yaitu dengan memperbanyak saum. Matak buya ngawajibkeun buya sepuh mah, lamun raja bande bulan Rajab 40 dinten santri kedah saum. Si horeng ieu tah santri sing ingat si horeng eta tah ngara cara anghatena itu ngarah laleuleus hatena, ke dimacaang jeung leuleus hatena semangat dina ngalaksanakeun ibadah.